Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semuanya. Assalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini tentang seorang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yutalli' alaina rajulun min ahlil jannah." Akan muncul di depan kita seseorang yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansar, dan hari yang keduanya Rasulullah mengatakan begitu juga, yutalli alaina rajulun min ahlil jannah. Sampai ketiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutalli alaina rajulun min ahlil jannah. Tiba-tiba sahabat dari salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar penasaran dengan sosok seseorang tersebut. Dia masih berada di dunia tapi sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar akhirnya ingin mencari keterangan, mencari informasi tentang seorang pemuda ini. Kemudian Abdullah bin Umar mendekati seorang pemuda ini dan beliau mengatakan kepada seorang pemuda ini, "Wahai saudaraku, aku ingin menginap di rumahmu karena aku sedang ada masalah dengan bapakku." Kata seorang pemuda ini mengatakan bahwa dengan senang hati, "Wahai saudaraku, silakan untuk menginap di rumahku." Abdullah bin Umar dengan sahabat ini menginap selama 3 hari bersama sahabat yang dikatakan bahwa ini adalah seorang yang akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijamin masuk surga, seorang penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Umar mengamati setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemuda tersebut. Ternyata seorang pemuda tersebut, dia tidak melakukan sholat tahajud. Dia biasa-biasa saja apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Sehingga Abdullah bin Umar ini sangat penasaran sekali, sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan, amalan apa yang dilakukan pada pemuda tersebut. Akhirnya setelah 3 hari berlalu, Abdullah bin Umar izin untuk pulang, dan Abdullah bin Umar mengatakan kepada seorang pemuda ini, "Kenapa engkau dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau adalah penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal saya perhatikan selama 3 hari di sini engkau biasa-biasa saja." Kemudian pemuda ini mengatakan, "Saya tidak pernah melakukan hal-hal, perkataan-perkataan yang tidak baik." Memang Abdullah bin Umar selama 3 hari berada di tempat pemuda tersebut belum pernah yang namanya mengeluarkan kata-kata yang buruk oleh pemuda tersebut. Belum pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti kepada Abdullah bin Umar. Kemudian si pemuda tersebut mengatakan bahwa, "Saya tidak pernah iri kepada saudara saya. Saya tidak pernah hasud, tidak pernah dengki kepada saudara saya."
Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, inilah amalan yang kamu lakukan sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa engkau adalah penghuni surganya Allah SWT. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, la tuhasadu wa la tabagadu wa la yagdab ba'dukum ba'da wa kuna ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasud, iri, dengki kepada saudara kalian, saling membenci, saling membicarakan aib saudara kalian. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Itulah gambaran yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa meskipun orangnya masih berada di dunia, tetapi orang tersebut sudah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka falyakul khairan, maka berkatalah yang baik atau diam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah ini memberikan ibrah, memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa menjaga lisan kita, agar kita bisa menjaga hati kita dari dengki, dari iri kepada saudara-saudara kita, agar kita menjadi penghuni yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.